What's up teman-teman. Oke, welcome back to my channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi aku udah lama banget nggak buat video karena ada sedikit urusan deh. Oke, jadi aku comeback. I'm comeback to YouTube. Oke, itu my channel. Jadi yang baru nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, yang belum subscribe dan silahkan klik tombol like jika kalian suka video ini. Oke, jadi kali ini kita nggak usah lama, kita bakal ngebahas sebuah handset. Jadi fungsi handset sendiri itu kan fungsinya buat mendengarkan musik. Nah di sini handset ini kali ini berbeda guys. Jadi aku punya handset, dia wireless, dia tanpa kabel. Jadi kalau kalian jogging, kalian kemana-mana, gak diisi lagi. Ini udah tahun 2020 guys, and you know 2020. Masa masih pakai handset, pakai kabel? Oke, langsung aja kita ambil barangnya. Ini dia barangnya, guys. Oke, jadi di sini dari kotaknya mungkin bagus banget deh untuk kotaknya, kokoh, kuat. Oke, untuk harga belakangan deh. Karena kita untuk mereview ini kita cek dulu dari kotak desain. Kalau kalian dari depan nih, kalian misalnya dari depan. Ini kalian ada tulisannya AirPods 12 Simple. Oke, ini warna ini kalau nggak salah ada banyak. Salah satunya black, blue, grey, white. Tuh. Dan ada lagi kalau nggak salah kuning, pink. Oke, nanti aku ambilin lagi deh, baru satu lagi. Oke, ini dia. Kuning, biru, macaroni, dan pink. Dan ada juga navy kalau nggak salah, benar navy. Dan ini kalau kita lihat dia ada kode di sini, kode hitam, stiker hitam kalau dari samping. Oke, udah ya, udah semua. Kita cek bagian belakang. Kalau dari bagian belakang kita menemukan Android USB BT 5.0 di AirPods 12 buatan dari Cina. Oke, kalau cara buka kotaknya seperti ini aja. Jadi dia simple banget cara buka kotaknya. Kayak kotak HP persis sama. Dan ini dia. Wah, ini kayak menurut aku sih elegan banget. Dari desainnya, hitamnya. Aku ngambil warna hitam karena aku suka banget sama hitam. Menandakan kesukaan hitam. Sebelum ke produknya, kita lihat juga dalamnya. Di dalamnya kita bakal menemukan yang namanya buah kabel ngecas. Di sini kabelnya kabel iPhone. Kedua kita menemukan kertas sendiri. Kalau ini tahan sampai 2-3 jam. Ini buku panduan, kayaknya nggak perlu aku jelasin. Nanti aku jelasin di bagian kita unboxing ini. Oke guys, kita langsung aja ke ini ya produknya, karena kotak udah kita review semua. Sekarang produknya nih, produk yang paling penting. Di sini ada tombol buat disini ngonekin atau enggak. Ini buat tahu keadaan baterainya. Biasanya di sini ada lampu, entah di sini atau sini. Karena aku ngambil warna hitam, kayaknya sih lampunya nggak kelihatan, ketutup warna hitam. Karena lampunya itu menurut aku tipis banget. Kekurangan dari iPhone 12 ini, dia lampunya tipis di sini, jadi kita kurang tahu untuk cahayanya, baterainya ada berapa. Di sini kelihatan cuma samar-samar gitu karena aku ngambil warna black. Kalau kalian ngambil warna biru itu kelihatan kok. Karena aku dan dari code design oke. Ini buat ngecek lampunya, buletannya. Dan bahannya Dove guys. Ini dia Dove. Bagus banget. Dan kalau kalian buka, nah ini kayak ada magnetnya nih. Nah, dia langsung nutup. Oke. Jadi ini jika diangkat, dia otomatis ada lampunya. Cuma harus di tempat gelap baru kelihatan di sini. Dan ini sudah fingerprint atau yang disebut dengan layar sentuh guys. Jadi layar sentuh dia, jika kalian tekan sekali dia bakal mempause, jika kalian tekan lama dia bakal on, dan jika kalian tekan lama lagi dia bakal off gitu sistemnya. Dan di sini ada dua. Oke, buat dengerin musik oke banget sih ini aku udah nyoba. Kalau buat dengerin musik oke. Dan kalau desainnya kalau dipakai menurut aku oke banget karena dia nyangkut di telinga. Nah ini dia. Kalau aku pakai kayak gini deh. Nah ini dia. Jadi ini desainnya guys. Nah jika ini udah di sini ada layar sentuh deh. Ini udah dekat-dekatnya. Head off. Jadi kalau mau konekin ini gampang banget. Tuh, HP aku buat cara konekinnya. Oke. Kalau kalian sambungin layar HP kalian ke earphone sini, ini caranya cukup mudah. Jadi kalian tinggal klik Bluetooth dan kalian tekan nama aja, dia otomatis kan ke layar sini. Cari katakan segarkan atau dimanapun untuk mencari sebuah perangkat. Kalau aku udah ketemu nih, dia kalau nggak salah namanya i12. Ngeblur atau tidak, kayaknya sih ngeblur ya. Nah namanya i12 artinya AirPods 12. Nah cara ngonekinnya kayak gini nih, set. Dia otomatis di sini ada tuh ketikan connected. Kalau yang kiri nggak hidup, kalian tekan aja lama biar dia power on. Udah on nih. Buat dengerin musik deh ya, setel YouTube aja. Lagu yang biar nggak kena copyright deh, bisa kalian dengerin. Nah tentu suaranya ini udah gede banget sih, ini paling besar. Dari sini aja kedengeran. Ribetnya dari handset ini apa, di sini nih, ini dia udah layar sentuh. Jika kita sentuh dia otomatis mau sendiri. Contohnya nih ya, ini kan lagu nih, kita klik aja sekali dia otomatis pause. Tuh, dia ke pause sendiri teman-teman. Kalau kita klik lagi di sini tuh, biasanya dia on. Nah udah pause lagi ya. Di sini terlalu kesentuh. Dan yang lainnya nggak ada lagi. Menurut aku oke. Untuk suara oke. Pokoknya bass main. Ini recommended banget. Oke, sekarang ke harga nih teman-teman. Untuk harga, ini harganya ini sekitar 150.000, tapi aku cuma jual 70.000. Ini 150.000 guys. i12. Nih ada buktinya nih. Kalau di Instagram. Tapi aku cuma jual harganya 70.000. Oke, kalau kalian berminat kalian bisa DM Instagram aku. Instagram aku selalu aku taruh di bawah sini. Bagian bawah. Nah, itu Instagram aku, kalian bisa DM di situ tuh. 70.000. Nanti aku kita ngomong deh di DM aja Instagram. Aku jualan juga, jadi aku review nih barangnya. Kalau kataku cuma kesulitannya di bagian sini karena sering kesentuh. Karena dia fingerprint, layar sentuh gitu, jadi dia mudah kesentuh di sini nih. Suaranya bassnya main banget. Kalau kekurangannya cuma ini. Kedua, kalau kalian ngambil yang hitam di bagian sini nggak kelihatan guys, warnanya. Wah asik banget sih buat dengerin musik ini, aku udah dengerin. Oh ya, kedua kalau kalian pengen ngecas lagi tinggal taruh di sini aja. Nah, ini masuk otomatis di HP dia langsung mati Bluetoothnya juga. Kalau ini udah dimasukin terus ditutup, dia otomatis mati. Cara ngecas. Jadi cara ngecas ini gampang banget. Di bagian sini nih. Ini kalian tancepin. Set. Dah. Kira-kira 1-2 jam lah ngecas kayak gini. Dan kalau kalian udah selesai pakai, taruh di sini lagi, dia otomatis dia ngecas sendiri. i12 ini kenapa bagus? Karena dia angkanya semakin i-nya kecil, dia semakin standar istilahnya suaranya. Dan itu aku jual 50.000. Dan semakin tinggi jadi semakin bagus ada i7, i12, i11, i8, pokoknya banyak nih, banyak banget. Sementara ini dulu, jika ada yang masih bingung silahkan tulis aja di komentar atau DM di Instagram aku bakal, insya Allah aku bakal bantu kalian untuk kesulitan-kesulitan ini. And itu saja videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan untuk kalian dikasih jasa, dan jangan lupa klik tombol like, and see you again, sampai jumpa di selanjutnya.